Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya. Tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Sekarang saya akan memantau perkembangan tol Cisumdawu seksi 2 ini, tepatnya di Bojong Totor ya, yang tanahnya dialihkan. Yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dari teman-teman semua, agar mengklik tombol subscribe biar saya kedepannya lebih semangat lagi mengabarkan tol Cisumdawu ini, dan channel ini bisa berkembang ya. Oke, kita lanjut ke pantauan berikut ini. Simak videonya sampai akhir ya. Dan di sini terlihat ada beberapa ekskavator yang beraktivitas mengeruk tanah ya. Dari informasi yang saya dapatkan, nantinya ini akan dibuatkan jalan baru ya, yang dulunya sempat terputus akibat pengalihan tanah. Dan di sana terlihat juga ada dump truck yang mengangkut tanah yang akan dipindahkan ke sisi barat ya, ke sana. Kita lihat di sana ada ekskavator, dan ternyata kalau kita lihat dengan teliti penahan dindingnya ambruk ya, karena tidak kuat, mungkin karena tanahnya sedikit bergerak. Nah, yang di bawah sana tanah yang berwarna agak kekuningan sedang dikeruk ya, dirapihkan. Mungkin ke depan kita akan melihat ya
di sisi yang sebelah bawah sana. Nah, ada eskavator yang kecil itu tuh di sana, di dekat tower Sutep. Semoga saja di daerah Sirna Mulia ini ya cepat terselesaikan, agar nantinya tol Cisumdawu seksi 2 dari arah Cilinyi via Rancakalong ke sini, dan nantinya cepat tersambung ya, doakan saja. Ada dua truk lagi nih yang kembali, yang sudah mengantarkan tanah ke sisi utara ya. Mohon maaf ya teman-teman, dengan segala kekurangan narasi yang saya sampaikan kurang begitu nyaman didengar mungkin, dan kata-katanya kurang begitu jelas ya, mohon dimaafkan ya.
teman-teman semuanya yang dimanapun berada, sekian dulu video liputan dari saya, dan jangan lupa like, share, dan komen ya, dan di subscribe juga ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.